Kira-kira mabuk gak ya makan coklat bir kayak gini? Kayak gini mah gue gak bakal mabuk makan coklatnya, tapi mabuk bayangnya. Kali ini mau nge-review coklat Guinness. Satu kepingnya ini 100.000, harganya lebih mahal daripada birnya. Kita cobain ya tapi ya. Ini gue pesennya pakai just tip ya, soalnya di Indonesia gak ada, mungkin gak boleh juga kalau dijual bir, coklat rasa bir. Ini gue pesen 3 rasa, ada dark chocolate, ada truffle chocolate, dan milk chocolate. Kayaknya pertama-tama kita cobain dulu yang milk chocolate. Cobain yang milk coklat ya. Harganya 100.000 guys, lumayan banget. Kemasannya sih nggak ada eksklusif-eksklusifnya ya guys. Kayak kemasan Silver Queen biasa lah. Ini yang milk chocolate, katanya ini cuma konten 1% alkohol doang. Tapi tetap nggak cocok buat anak-anak ya. Ini baunya wangi coklat, tapi ada sedikit wangi bir hitamnya juga. Penasaran sih, yuk kita cobain ya yang milk coklatnya. Rasa coklatnya lebih dominan susu. Sebenarnya mirip sama coklat lim gitu sih. Ada rasa bir, tapi nggak banyak. Lebih dominan rasa milky coklatnya itu loh. Ini yang dark coklatnya. Lebih hitam ya kelihatannya dari yang milk coklat. Kita cobain. Dark coklatnya kurang pekat sih ya. Terus masih ada manisnya. Enggak kayak dark coklat yang biasa agak premium gitu ya, yang lebih kerasa pahit-pahit gitu. Apalagi ini pakaiin bir hitam. Tapi yang dark coklat ini malah nggak kerasa alkoholnya. Ini bir hitam depannya. Ini nggak kerasa sih bir hitamnya. Gue mulai kecewa. Udah beli mahal-mahal, malah nggak ada kayak rasa bedanya sama coklat-coklat impor lainnya. Memang sih coklatnya benar coklat impor, cuma rasanya nggak sampai spesial banget kayak barley coklat gitu loh. Yang truffle coklat kita cobain. Mana rasa birnya ya? Nggak sampai spesial, nggak unik gitu loh. Rasanya B aja sih. Kayaknya lebih enak makan Silver Queen sambil minum Guinness-nya langsung. Mana lebih murah lagi? Ini mahal 100.000. So far, not recommended. Tapi buat yang penasaran, bolehlah dicobain. Soalnya udah banyak coklat dengan alkohol lain seperti barley, liquor lain, tapi dengan bir baru ini doang nih, keluaran dia. Boleh dicoba, tapi mahal guys.